Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Manu Info. Kali ini saya akan membahas satu aplikasi terbaru saat ini yang lagi viral. Aplikasi mining gratis namanya CatStar. Aplikasi ini yang bernuansa kucing. Kali ini saya akan menjelaskan cara mendaftar aplikasi CatStar. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendaftar boleh menggunakan link di deskripsi saya ataupun kode referralnya. Oke teman-teman, nanti teman-teman kalau menggunakan link yang saya sediakan di deskripsi, teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini. Langsung teman-teman masukin email. Habis itu teman-teman masukin password. Masukin passwordnya lagi. Passwordnya harus sama dengan password yang pertama ya teman-teman. Di sini kode referralnya, kalau teman-teman menggunakan link saya, nanti kode referralnya langsung sudah ada referralnya di sini ya. Habis itu teman-teman langsung tekan send. Teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini. Setelah teman-teman dibawa ke tampilan ini, teman-teman langsung saja cocokin gambar ini dengan ini. Habis itu ini gambar memverifikasi email ya teman-teman ya. Habis itu teman-teman langsung dikirimin email kode verifikasinya. Langsung teman-teman masuk ke Gmail, ambil kode verifikasinya, salin di sini kode verifikasinya. Habis itu teman-teman kembali lagi ke aplikasinya. Setelah teman-teman kembali ke aplikasinya, langsung teman-teman masukin kode verifikasinya di sini ya. Habis teman-teman masukin kode verifikasinya, langsung teman tekan registrasi, register now. Habis itu tekan register, teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah dibawa ke tampilan seperti ini, langsung teman-teman tekan download untuk Android. Untuk pengguna iPhone langsung gunakan yang di atas, untuk Android yang di bawah. Setelah teman-teman menekan download, teman-teman akan diarahkan ke sini, ke tampilan ini. Habis itu teman-teman tinggal tekan install. Habis tinggal install, teman-teman tunggu. Habis itu teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini lagi. Ini setelah install tadi teman-teman kan langsung keluar. Habis itu teman-teman masuk ke dalam aplikasinya langsung. Teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini. Langsung teman-teman tekan di sini. Habis tekan di sini, teman-teman akan diarahkan ke tampilan ini. Setelah teman-teman diarahkan ke tampilan ini, boleh teman-teman langsung tekan skip. Habis tekan skip, teman-teman akan diarahkan ke sini lagi. Habis itu teman-teman tekan di sini start up. Habis tekan start up, teman-teman akan diarahkan ke sini untuk meloginnya teman-teman ya. Teman-teman langsung masukin email, masukin password. Habis itu teman-teman centang yang di sini ya, yang saya tandai tanda panahnya ini. Habis itu teman-teman login ya. Setelah teman-teman login, teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini. Tampilan pertama awal aplikasi ya. Setelah teman-teman berhasil masuk, teman-teman akan munculnya seperti ini. Langsung teman-teman tekan start up untuk memulai memining. Di sini tekan start up untuk memulai memining. Berhubung saya sudah mendaftarnya, saya langsung saja masuk ke dalam aplikasinya langsung. Oke teman-teman, tunggu sebentar ya teman-teman.
Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam aplikasi Kestar, yang mana aplikasi ini sangatlah mudah. Ini aplikasi ini perkiraan mainnet di tahun 2024. Kalau supply-nya teman-teman boleh lihat di sini, supply-nya sekitar 1 miliar ya. 1 miliar kemungkinan tidak banyak lah supply-nya. Di sini supply-nya di sini 1 miliar. Nanti kan di kalau sudah di mainnet nanti kan ada pembakarannya lagi, mungkin akan berkurang lagi supply-nya. Untuk teman-teman boleh mencek di sendiri nanti habis mendaftar ini semua. Habis itu saya akan menjelaskan tentang di sini, tentang di profil teman-teman boleh langsung follow Facebooknya Kestar. Follow Facebooknya Kestar, langsung teman-teman tekan di sini ataupun teman-teman tekan di sini nanti, ataupun Instagram, Telegram. Kalau teman-teman mau subscribe YouTube, langsung subscribe YouTube, ataupun Twitternya langsung teman-teman subscribe untuk mendapatkan informasi. Kalau teman-teman ingin mengundang kawan kan, kalau teman-teman ingin mengundang kawan boleh teman-teman tekan di sini tab, lalu tekan invited friend. Habis itu teman-teman tekan di sini nanti untuk men-share-nya. Kalau ini nanti kode referral teman-teman ini di sini. Kalau teman-teman ingin membaginya ke kawan boleh gunakan di sini nanti kode referralnya. Ini kode referral saya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang hal lain, bagian-bagian dompetnya dulu. Untuk alamat dompet dan KIC-nya di sini teman-teman belum bisa KIC. Untuk bahasanya pun belum bisa kita ubah. Habis itu teman-teman di sini e-wallet ya. Walletnya di sini nanti wallet ini mungkin nanti bisa deposit. Kalau deposit di sini nanti ini koin CAD-nya, BTC-nya, Ethereum-nya mungkin ini belum berlaku ya teman-teman ya. Belum bisa digunakan karena ini aplikasi terbaru untuk saat ini. Untuk kita withdraw belum bisa. Ini aplikasi terbaru. Kalau kita mining untuk saat ini kemungkinan besar kita bisa mendapat lebih banyak koinnya ya teman-teman. Soalnya masih baru. Teman-teman bisa cek sendiri di sini tentang aplikasi ini. Saya cuma bisa menjelaskan cara mendaftarnya. Untuk aplikasi ini masih di sini teman-teman, pendownloadnya masih sedikit. Kalau misalnya pendownloadnya sudah juta nanti dia akan turun lagi dikasih koinnya. Oh ya teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya bahas dulu teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh teman-teman kirim komen di komentar saya nanti untuk menanyakan saran ataupun gimana teman-teman. Boleh untuk teman-teman yang ingin mendaftar boleh menggunakan link yang saya sediakan di deskripsi saya, ataupun boleh teman-teman boleh menggunakan kode referral saya. Bila teman-teman ingin menggunakan kode referral saya, kalau teman-teman sudah mempunyai kode referral boleh abaikan. Mungkin ini dulu yang bisa saya bahas teman-teman di kali ini tentang aplikasi terbaru saat ini, aplikasi Kestar, aplikasi mining gratis teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman boleh cek sendiri di sini. Ini MFT-nya cantik-cantik juga, tapi ini untuk saya masih kurang paham juga nih cara membeli MFT-nya, mungkin belum bisa digunakan nih.
soalnya walletnya belum bisa kita deposit, soalnya ini aplikasi terbaru saat ini. Nanti teman-teman cek saja sendiri di sini. Saya mendatanya baru sekitar berapa jam ya kawan. Aplikasi ini miningnya 12 jam sekali kita klik ya. 12 jam sekali. Saya baru mengkliknya sekitar baru 2 jam, hampir 2 jam ya kawan-kawan. Tapi sudah mendapatkan segini 215 kit. Soalnya aplikasi ini aplikasi terbaru saat ini. Untuk mendapat koinnya lebih banyak sangatlah mudah. Oke, teman-teman, hanya ini yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.